Penyerang muda Indonesia, Bagus Kavi, mengungkapkan kekecewaan kepada Barito Putra usai transfernya ke FC Utrecht dikabarkan gagal. Transfer Bagus Kavi ke FC Utrecht dikabarkan batal setelah melewati deadline pada hari Jumat 27 November 2020. Sebelumnya Bagus mengaku bahwa ia harus mempunyai surat yang menyatakan dirinya telah keluar dari Barito Putra sebelum bergabung FC Utrecht. Hal ini lantaran Bagus masih memiliki kontrak dengan Laskar Antasari hingga 2021. Sementara itu, FC Utrecht sendiri memberikan batas akhir bagi Barito Putra untuk melepas Bagus Kavi hingga hari Jumat, 27 November 2020. Kini tenggat waktu tersebut telah berlalu dan kabarnya kesepakatan antara Barito Putra dan FC Utrecht urung terjadi. Bagus Kavi pun menyampaikan kekecewaan di postingan Instagram dan Instagram Story yang merujuk kepada Barito Putra. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Barito Putra mengenai batalnya transfer Bagus Kavi. Manajer Barito Putra, Mundari Karya, terakhir kali menyatakan agar semua pihak menghormati proses negosiasi yang sedang berlangsung. Namun dalam prinsipnya mereka mendukung Bagus berkarir di luar negeri. Sementara itu CEO Mula TV selaku pihak yang menayangkan program Garuda Select, Mirwan Suwarso, telah memberi peringatan kepada Barito untuk segera mengambil langkah cepat untuk merelakan Bagus Kavi melanjutkan karirnya ke benua biru. Karena klub asal Belanda itu tidak akan hanya menunggu Bagus Kavi, lantaran banyak stok pemain yang bisa jadi penggantinya.